Ini adalah cara pembuatan SIM baru, guys. Yang perpanjang SIM telat 1 hari harus bikin kayak gini lagi, guys. Tes seperti bikin baru awal dulu. Nah, ini tesnya, guys. Turunnya harus kaki kiri dulu. Kalau nggak kaki kiri, gagal, suruh ngulang 1 minggu lagi. Nah, ini tesnya. Siksak. Ini kalau patoknya terguling 1 gagal juga, harus ngulang lagi, nunggu 1 minggu lagi. Makanya harus hati-hati, turun kaki kiri dulu, tenang. Jangan lupa, guys, tekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Ini teruskan, ini tahap ketiga, ini tesnya, guys. Ini harus hati-hati, lebih sulit lagi ini, guys. Nah, ini gagal, guys. Harus ngulang lagi, harus parkir lagi di sono itu. Terima kasih, guys, telah menonton channel ini. Semoga sukses.